Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ono John Bibit Durian, penjual bibit durian yang beralamatkan di Desa Alas Malang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, atau bisa disebut sentralnya Durian Bawor, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mereview kembali stok bibit ya untuk polybagan ngecil kecil. Ini kami stok untuk perkembangan kelanjutan bibit besar yang ada di lahan kami, ataupun bisa dibeli secara langsung. Ukuran center pack di sini, polybag di sini ya, teman-teman. Ya, dari awal mungkin kita bisa tahu ini di depan kalian ini sudah ada jenis bawor, teman-teman, yang lebih 80 cm, dan juga di sebelah sana ini ada super tembaga. Tembaga ya, teman-teman, kaki satu. Ini kami sedang lakukan melintiran agar bibit nanti dapat rimbun 4 penjuru mata angin. Ini untuk khusus untuk super tembaga kami ganti dengan center pack ukuran 40-40 agar perkembangannya lebih cepat nantinya, teman-teman. Ya, depan kita ini juga masih ada bibit yang mau diproses untuk menjadi kaki tiga dengan bibit durian jenis bawor ya, teman-teman. Ini kita tempel seperti ini bibitnya. Ini di sini depan ini udah ada bibit. Terus ini seling. Ini seedling, nanti sudah ditempelkan seperti ini, teman-teman, jadinya kaki tiga sendiri. Ini contoh yang sudah jadi, ini jadinya seperti ini, kaki tiga. Ini seedlingnya. Siap semua, ini di atas juga ada jenis bawor juga. Kita menggunakan polybag 35-35 ya, teman-teman. Ini agar perkembangan lebih cepat dan nanti lebih lama di dalam polybag, bisa tumbuh lebih besar ya. Juga ada musangking ukuran 1 meter up. Menggunakan center pack juga. Sama juga kita blindir agar 4 penjuru mata angin ya. Ini kan kita juga ada bawor dari ukuran 60 cm sampai 80. Itu juga ini jenis alpukat, berbagai macam jenis untuk stok di lapak biar tidak kemana-mana, kita banyakin stoknya. Bawor itu di depan kita juga ada polybag besar, ini untuk bawor kaki 3 1 meter up. Musangking juga ada. Jadi lihat sendiri, teman-teman. Bawor kaki 3 ini. Ini untuk musangking kaki 3. Semua tersedia ya. Ini untuk di lapang sini kami prioritaskan khusus untuk jenis-jenis polybag dan planter pack. Ini sudah kami tebang-tebang biar sinar masuk full. Nah, teman-teman, ini depan kita ini sudah ada jenis OC, teman-teman.
yang kita sudah berhasil sambung atau stek, dan juga okulasi ya teman-teman. Oh, bisa dilihat sendiri. Kita melakukan okulasi secara sekaligus banyak di rumah kaca, kita bentuk seperti ini ya teman-teman. Ini dalam ini lagi masa pemulihan biar udaranya masuk dan bisa berkembang ya nantinya teman-teman, beradaptasi. Ini sekitar 3-4 hari nanti kita keluarkan juga, kita taruh sini juga biar langsung kena udara baru. Ini kalau kita menyambung ini bisa masuk sekitar 2000 pohon ya teman-teman, atau 2000 seedling. Mantap. Ini untuk sementara di lapak ini masih terfokus untuk bibit durian jenis power ya, yang planter bag. Ini yang paling banyak ini jenis power. Musangking juga ada, itu di sebelah sana itu musangking. Ini juga musangking. Cuma masih fokus untuk memperbanyak jenis power, mengingat di sini termasuk sentral jenis power dan permintaan untuk bibit durian power sendiri itu masih sangat tinggi ya teman-teman. Ini ada musangking juga kaki tiga. Ini ukuran 60 cm ya, menggunakan polypack 35, sudah sendiri sehat. Ke depan jenis power banyak, dan di atas itu juga ada lagi untuk musangking ketiga teman-teman. Oke, mungkin bagi teman-teman yang berminat dan membutuhkan polybag ukuran 60 cm sampai dengan 70-80 cm ataupun 1 meter bisa menghubungi kami. Bibit tersedia dan juga harganya tentunya dapat bersaing ya teman-teman. Bergaransi 1 bulan dari masa pengiriman. Mungkin sekian informasi dari kami untuk polybag-an dan lapak terbaru kami. Semoga bisa bertambah lancar dan tentunya dimudahkan segala urusannya. Jangan lupa like, share, dan komen untuk mengetahui perkembangan bibit dan video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.